Dalam akun Twitter pribadinya, Susi Pujiastuti mengunggah video ceramah Mahfud MD tentang rakyat. Dalam isi ceramah Mahfud MD tersebut, mengenai penyebab rusaknya tingkah laku masyarakat rakyat akibat dari pemerintahan yang rusak. Video tersebut dianggap Susi sangat mencerahkan. Video ceramah tersebut ditanggapi oleh pemilik Susi Air tersebut. Menurutnya, ceramah Mahfud MD mencerahkan lantaran menjelaskan mengenai rusaknya tingkah laku masyarakat akibat pemerintah. Setelah mengunggah potongan tersebut, seorang netizen yang memiliki akun @taksiapapun mengunggah video lengkap ceramah Mahfud MD. Ia menyertakan video dengan durasi lebih panjang dari yang diunggah oleh Susi. Postingan itu pun langsung di-retweet oleh Susi Pujiastuti. Diketahui, video ceramah Mahfud MD yang diunggah Susi Pujiastuti tersebut sebelum Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.